Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengaitkan pedestal deba dan basin deba. Langkah yang pertama perlu disiapkan adalah kunci 14 atau kunci Inggris untuk alat bantu pengunciannya. Dan hinge yang seperti ini, kita pasangkan dulu seperti ini. Dengan cara seperti ini, si cover murnya untuk basinnya sudah terpasang. Lanjut ke pemasangan pengait pedestalnya. Dengan cara seperti ini, kunci dengan mur. Itu lanjut kita perkuat dengan menggunakan kunci agar dia lebih kuat, lebih kencang. Usahakan posisikan pengaitnya ini madep keluar, jangan ke dalam. Oke, pastikan posisi mur ini, kunci ini dalam posisi kendor, tidak menarik ke atas karena pengait ini akan terkait ke lubang yang ini kanan kirinya. Lubang ini mengait seperti ini dan kanan kirinya juga. Oke, lanjut ke pemasangan. Lanjut ke pemasangan, pengaitnya dimasukkan ke bagian lubang. Nah, posisinya nanti akan mengait seperti itu di area bagian dalam. Lanjut kita ke posisi pengencangan dengan cara memutar ke arah kanan. Dan pastikan kaitannya sudah terpasang.